Hai guys, ketemu lagi dengan saya Ari Kusluk. Hari ini saya kedatangan paket sepasang motor fan AC dan radiator guys. Oke guys, mari kita lihat aja isinya. Langsung kita buka. Saya membeli motor fan AC dan radiator ini untuk mengganti motor fan AC dan radiator mobil HR-V yang sudah lemah. Sebelumnya saya pernah membuat video dengan cara membersihkan fan AC dan radiator, tetapi tidak bertahan lama, alias kambuh-kambuhan, mesin jadi overheat. Berhubung beresiko buat mesin mobil, saya buru-buru memesannya di toko online. Motor fan AC dan radiator bawaan mobil adalah produk Mitsuba. Saya juga memesan merek Mitsuba. Ini adalah bentuk motor fan merek Mitsuba, guys. Untuk motor fan radiator dan AC sama speknya guys, produk Mitsuba 12 volt. Kenapa saya bisa beli sepasang guys? Kebetulan fan AC dan radiator sama-sama lemah. Saya bongkar juga udah arang udah tinggal separuh. Arang pun udah sempat saya amplas dan semua daleman saya bersihkan. Tetapi tetap hasilnya nggak maksimal. Kadang mati, kadang hidup. Makanya saya terpaksa beli. Oke guys, kita langsung aja bongkar fan yang di mobil. Jangan lupa siapkan kunci-kuncinya ya guys. Dan 8 untuk buka fan, sama obeng untuk mencungkil klip-klip penutup radiator. Obengnya min dan plus ya guys.
Setelah fan AC dan radiator kita bongkar, kita lepas motornya guys, dan kita pasang motor fan yang baru. Yang membedakan fan, radiator, dan AC adalah dari kipasnya guys. Kipas radiator lebih besar. Walaupun berbeda kipasnya, tetapi motornya sama guys. Untuk memasang motornya sama seperti kita melepas motor yang lama ya guys. Setelah semua motornya terpasang, kita pasang kembali ke mobil seperti kita melepasnya, guys. Setelah semua terpasang, cek lagi baut-bautnya ya guys, jangan sampai masih kendor, kencangkan kembali. Oke guys,
Setelah kita pasang semua, tinggal kita hidupkan kendaraan. Apakah sudah normal apa belum? Dan berhasil guys, ternyata udah normal. Angin udah menyebar dengan baik, mengikuti kondisi kecepatan mesin. Suaranya juga halus. Oke, untuk kali ini cukup sampai di sini. Sampai ketemu lagi di video-video yang lainnya. Terima kasih.